Feu sur la 2. Feu sur la 2. Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Jika Anda mengikuti perkembangan dunia militer, pasti informasi yang Anda terima juga dibarengi dengan informasi politik. Seperti yang kita tahu bersama, sekitar sejak tahun 2019, tensi hubungan antara Prancis dan Turki terus memanas sampai saat ini. Mulai dari kebijakan militer di Suriah, Libya, Mediterania Timur, Nagorno-Karabakh, dan yang terakhir tentang polemik penerbitan kartu Nabi Muhammad. Prancis tahu bahwa jika mereka melawan Turki secara langsung, mereka melawan negara dengan tradisi perang yang panjang, dan Turki bukan negara yang dikertak langsung ciut nyalinya. Kemungkinan menang mungkin ada di angka 50-50, misalkan Prancis ingin menyerang Turki. Akhirnya, mereka memilih untuk memainkan proksinya untuk melawan Turki. Bukan kelompok milisi ataupun kelompok-kelompok ekstrim lainnya, tapi sebuah negara, yaitu Yunani. Negara yang saat ini disuplai secara persenjataan oleh Perancis. Bukan hanya disuplai saja, tapi diprioritaskan untuk menerima lebih dulu apa yang Yunani butuhkan. Dan bahkan diberi secara gratis. Yang terbaru, Yunani terus melanjutkan program penguatan armada laut mereka untuk menghadapi ancaman dari Turki di Laut Mediterania Timur. Yunani mengadakan tender secara internasional untuk memperkuat angkatan laut mereka. Salah satu negara yang ikut dalam tender itu dan disebut beberapa analis bakalan menjadi pemenang tender, yaitu Prancis. Media Yunani, The Greek City Times, menulis bahwa Paris menawarkan kepada Athena kapal frigate dan kapal perusak gratis sebagai hadiah. Frigate yang rencananya akan diberikan gratis kepada Yunani adalah frigate kelas Cassard, yaitu Chinpard D615. Sedangkan untuk kapal destroyernya, yaitu destroyer anti kapal selam kelas George Leges, yaitu Latouche Treville D646. Tapi tentu saja tidak ada makan siang gratis. Jika Yunani memang menginginkan dua kapal perang gratis dari Perancis itu, Yunani harus memenangkan, alias memilih Perancis untuk memproduksi dan mengirimkan kapal perang yang dibutuhkan oleh Angkatan Laut Yunani. Menurut beberapa ahli pengamat konflik di Mediterania, kapal perang yang ditawarkan oleh Perancis adalah solusi sementara dari konflik yang saat ini mereka hadapi dengan Turki. Tapi, walaupun dianggap sementara, solusi ini setidaknya dianggap bisa meredakan ketegangan setidaknya satu dekade ke depan. Yunani berencana membeli kapal baru untuk armada laut mereka yang siap digunakan dalam waktu 6-7 tahun ke depan. Tapi, bisa saja ditingkatkan sampai 10 tahun ke depan. Dan yang terakhir, kemiliteran Turki telah melakukan inspeksi terhadap kapal perang yang ditawarkan secara gratis oleh Prancis ke mereka. Dan hasilnya, mereka terpesona dan takjub karena kapal yang ditawarkan itu dalam kondisi yang sangat baik. Bagaimana Anda menanggapi berita ini? Berikan komentar Anda.